...andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia... ...maka kalian istri saya wajibkan cium kakinya itu suamimu. Hei, hey, bu, bu, dengar Dari. dulu. Kenapa Nabi bilang begini? Andai saja... Boleh Manusia sujud kepada sesamanya manusia Maka istri sewajibkan sujud depan suaminya Dengar baik-baik Bukan dasar latih bilang bu Nabi Andai saja boleh Manusia sujud kepada sesamanya manusia Maka kalian istri sewajibkan cium kakinya itu suami Kenapa? Karena ibu harus tahu Dosa ibu kami para suami yang tanggung Beda kami laki-laki dengan ibu. Ibu bikin dosa, ibu tidak puasa, ibu tidak sholat. Meskipun suaminya ulama, suaminya pencerama, suaminya Senin Kamis puasanya, tahajud tiap malam, uh, suaminya hafal Quran, tapi istrinya tidak baik agamanya. Kata Allah, Ku ampusakom wa ahlikum narani. Hei, kau suami, pimpin itu istrimu masuk neraka. Beda ibu-ibu, ditanggung oleh kami. Laki-laki, suaminya tukang judi, suaminya pengedar narkoba, suaminya perselingkuh, suaminya pemakan haram, tapi istrinya ali istrinya baik, rajin sholat, taat sama suaminya, perintah suaminya diikuti, meskipun suaminya bajingan. Tidak ada urusan. Suami masuk neraka. Nabi jelaskan kepada ibu. Bu, 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 lihat ini. Kata Nabi kalau bahasa kita. Bu, lihat ini tujuh pintu surga. Tadahulul jannah bisalam Silahkan ibu pilih mana pintu surga yang ibu mau masuki. Itu enaknya jadi perempuan. Ditanggung dosanya sama laki-laki. Beda kami laki-laki. Ibu ndak tanggung dosa kami. Maka ibu-ibu yang pertama tujuan suami itu bukan cari nafkah. Ibu yang perlu cari dari suami bukan mendidik yang utama, tapi yang utama adalah cari ridahnya suami. Jangankan ibu keluar rumah, senin kami saja diharamkan oleh Allah apabila tanpa izin suami. Saya ulang: jangankan keluar rumah, senin kami sibuk kuasa sunnah tanpa izin suami. Haram kuasa itu, bu. contoh pengantin baru. Suaminya cuti tiga hari. Istrinya langsung bang. Saya puasa Senin Kamis ya. Kata suaminya, saya sengaja cuti ini karena saya mau dapat jatah siang-siang. Tidak -siang. <laughs> boleh ibu puasa tanpa izin. Ya? Jelas? Jelas ibu? Jelas? Dengar lagi. Ada orang bertetangga. Marah ini tetangga lapor sama Nabi. Apa pasalnya? sakit ini bu tetangganya dia datang panggil anaknya seorang perempuan bu ibu mamanya lagi sakit datang ki lihat ki apa kata ini ibu anaknya mohon maaf suamiku pergi tugas saya dilarang keluar rumah sebelum suami saya pulang sakaratil maut ini ibunya datanglah ibu sudah sakaratil maut ibu kau datanglah besuk dia saya minta maaf saya mau sekali tapi suami saya belum pulang Akhirnya meninggal, mau dimakamkan datang lagi, Bu. Sudah sakarat, sudah meninggal ibumu. Kau datang yang terakhir kalinya mohon maaf, saya cukup berdoa. Kenapa suami saya belum pulang? Saya tidak berani tinggalkan rumah. Marah yang manggil-manggil. Dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetanggaku keterlaluan. Dari sakit, sakaratil maut, sampai meninggal. Tidak datang lihat ibunya. Saya tiga kali datang mengambil, memanggilnya. Kenapa kata Nabi? Dia dipesan sama suaminya. Jangan keluar rumah sebelum pulang. Mendengar ini, apa Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru menjelaskan. Alhamdulillah diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya. Ada ibu ibu yang kari begitu sih? Ada? Yang banyak saya lihat baru 10 menit pergi suaminya juga keluar juga di apa? dia pak. Dia tawab satu komplek. Dia kelilingi komplek. Masya Allah. Ya? Alangkah bahagianya kita suami pergi menjalankan tugas sebagai aparat negara. Lalu istrinya sholat duha delapan rakaat. Selesai sholat duha dia kirimkan SMS suaminya. Pak jangan menghalalkan segala cara. Rezeki sudah Allah tentukan. Meskipun bapak kejar kalau bukan rezeki bapak tidak akan masuk. Tapi meskipun bapak tidak kejar setengah mati kalau rezeki bapak pasti masuk. Bapak jangan menghalalkan segala cara. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Uh, mm -mm. bahagianya itu suami kalau dapat sms begini bu, dia kasih lihat itu semua di kantor di polsek. dia hey, konstrikut, istri yang soleha. pernah sms begitu suaminya bu? pernah? paling sms jangan lupa singgah beli gas. masih baik kalau gas, kalau pembalut. saya pernah rasakan ini pak. saya pulang tak siap malam-malam, tiba-tiba mamanya cek sms. Ustaz habis pembalut oh, Allah, Allah aku tanya. <laughs> Saya singgah di warung, saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar tiba-tiba ada ibu ibu bilang, "Ih, Ustad beli pembalut. Langsung ku bilang biar bi daripada saya melahirkan <laughs> hey, pak, pak, bapak juga jangan tipu suami istri. Eh hey, pak, jangan pernah nipu istri. Alasan rapat-rapat-rapat ternyata pergi merapat. Saya dipanggil komandan. Saya dipanggil ini namanya istri kasihan kalau sudah laporan. Eh, komandan. Lah. Iya Pak, silakan lari. Ternyata pergi merapat. Pak, karena saya ditanya Ustadz kenapa pangkat golongan saya tidak bisa sekali baik Ustadz. Rezeki saya. Saya bilang bapak dosa sama istri. Gimana Allah mau bukakan pintu rezeki kalau orang yang setia menunggu bapak di rumah bapak hianati? Ya? Masih ingat waktu menikah? apa kita ucapkan waktu menikah bapaknya bilang begini yang perempuan saya nikahkan engkau dengan anak gadisku ini ini, ini dengan mahar tunai karena Allah siapa yang kita jadikan mahar siapa yang kita jadikan jaminan tunai karena Allah kita ambil anak gadisnya orang dihalalkan anak gadisnya orang atas nama Allah Allah yang kita jadikan jaminan kapolres saja bapak jadi jaminan kalau bapak salah gunakan dipindah bapak Pak kalau perlu dipecat saya atas nama kapolres ini diminta untuk padahal itu bohong ah marah kapolres Pak apalagi Allah maka bapak kalau sengsara hidupnya susah rezekinya koreksi mungkin bapak terlalu banyak mengkhianati istri gimana Allah mau bukakan pintu rezeki kalau istri suka marah-marah bapak kalau istri suka marah-marah rumusnya diam jangan kalau istri marah minta penjelasan lebih diam kalau perlu makan obat tidur karena itu perempuan kalau dia sudah marah dijelaskan tidak jalan otaknya pak. Apalagi kalau dia bilang pokoknya, pokoknya sudah diam saja pak. Dijelaskan tidak masuk akal, sudah dijelaskan tidak ungkit lagi yang 10 tahun yang lalu. Kenapa dua? <tul> <tul> ini nih semua ini, ini. Sudah lewat tujuh tahun masih tidak ungkit ungkit lagi. Pada dia bilang sudah minta mi. berhenti mak berhenti mak bertengkar itu itu tuh dulu dulu dulu. Maka lebih bapak minum obat tidur. Kalau dia ngomel pak, maklumi saja. Kenapa? Dengar baik-baik. Ada sahabat Nabi, waktu itu Umar bin Hatta presiden. Suka ngomel dan marah istrinya. Maka suaminya mau lapor sama Umar supaya dipanggil, dimarahi sama Umar, presiden. Begitu dia mau lapor sama Umar, dekat dari rumah Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Pulang dia presiden aja dimarah, pulang dia. Besok ketemu sama Umar. Ya Amirul Mukminin, saya lihat Anda kemarin marah-marah sama istri diam-diam saja. Senyum, dengar bapak-bapak, dengar para lelaki. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil.